Selamat malam. Kali ini saya ingin mendemonstrasikan sebuah alat, yaitu sistem buka tutup pintu dengan keypad password 4x4 dan sensor suara sebagai pembuka pintu yang ada pada bagian belakang. Oke. Kita akan uji coba langsung. Pertama, kita masukkan password yang sudah disimpan terlebih dahulu. Dalam hal ini saya menggunakan passwordnya 123 D dan kita klik bintang, pintu terbuka seperti itu. Dan setelah pintu terbuka, ada bagian belakang yaitu pintu belakang dengan perintah suara. Jika ada suara tit, saya harus mengatakan berangkas. Berangkas. Kita dengar. Sendunya terbuka dan pintu dapat diakses. Seperti itu, kita lihat itu merupakan bagian dari pintu belakang dengan perintah suara. Oke, kita akan kunci lagi seperti itu, dan kita akan coba membuka pintu bagian depan. Oke, kita akan zoom lebih dekat lagi. Oke, kita masukkan passwordnya lagi sekali, yaitu 123D. Seperti itu. Pintu terbuka. Pintu mulai terbuka. Dan kita tinggal tunggu bagian belakang. Pintu pada bagian belakang. Berangkas. Kita dengar ada bunyi klik yang artinya pintu sudah bisa dibuka. Kita lihat seperti itu. Oke, kita akan kunci lagi. Dan sekarang pintu tidak bisa dibuka. Oke, demikian video bagaimana mengakses dua buah pintu dengan password keypad 4x4 dan perintah suara. Di dalam sistem ini saya menggunakan LCD 16x2 karakter dengan keypad 4x4, dan untuk menggerakkan sebuah, kita lihat, untuk menggerakkan pintu ke samping ini saya menggunakan sebuah mekanik dari mesin printer. Kita lihat. Oke. Dan di sini ada satu tombol. Tombol ini bila ditekan, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Seperti itu. Dan kita beralih ke bagian mekanik belakang. Di sini saya menggunakan satu solenoid door lock. Kita lihat solenoidnya. Dan di sini menggunakan driver relay untuk membuka dari solenoid. Dan di sini menggunakan satu sensor suara. Kita lihat. Sensor suara ini akan membaca perintah suara yang diolah oleh microcontroller. Dalam hal ini microcontroller yang digunakan ATmega 168. Kita lihat. Ini merupakan driver motor, microcontroller, sensor suara. Saya menggunakan adaptor 12 volt sebagai sistem powernya. Oke, kita akan coba sekali lagi bagaimana mengakses pintu ini. Oke, kita akan coba. Kita akan coba akses sekali lagi. Bintang 1, 2, 3. Tentu saja password ini dapat diganti sesuai keinginan user. Pintu terbuka. Dan kurang lebih 10 detik. Sistem akan menunggu perintah suara kita. Oke. Kita lihat. Berangkas. Kita dengar. Bunyinya klik, artinya pintu sudah bisa diakses. Ya, demikianlah video bagaimana mengakses sebuah pintu dan berangkas dengan perintah suara dan keypad 4x4
dengan mikrokontroler 168. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.